Terima kasih, Tuan Speaker. Saya ada sikit saja perkara yang nak sebutkan. Oleh kerana kita akan mewujudkan pihak berkuasa yang menggantikan DCA, saya dengar tadi dengan tekun bahawa Menteri mengatakan bahawa kita ada problem untuk dapatkan technical people. Malah ini juga menjadi perbualan semasa kita dalam peringkat dasar itu beberapa isu di mana kita terpaksa employ orang luar untuk handle beberapa technical di DCA kita. Cumanya saya terfikir Tuan Menteri, kita mempunyai Malaysian Flying Academy dan juga beberapa sekolah-sekolah flying yang lain. Apakah sudah sampai masanya kalau juga kita ubah dari DCA ini menjadi satu badan, no more government agency? Bukankah sudah sampai masanya kerajaan melihat bahawa harus ada satu akademi ataupun satu institut yang memang kita khusus untuk mengajar anak-anak Malaysia untuk mengendalikan hal teknikal yang berhubung dengan airport teknologi lah kalau nak kualkan, ataupun handling industri ini. Malah saya mencadangkan juga bukan saja untuk kegunaan lokal tetapi juga kita boleh produce and export. I am sure, saya suka ramai kita boleh produce pilot. Baru-baru ni saya pergi ke Dubai, Tok Speaker, ramai anak-anak Malaysia, saya ingat lebih dari 1,000 orang aku sekarang ni, yang bekerja di Middle East, sama ada ex-Malaysian pilot ataupun other airline yang bekerja di Middle East. Ini menjadi kebanggaan kita, malah anak Malaysia yang kita ekspor menjadi pilot yang baik dan memang mendapat rating yang baik. Jadi sekarang I think sampai masanya kita juga buka akademi dalam keadaan anak subjek-subjek lain ataupun bidang-bidang lain mengalami masalah untuk absorb graduate menjadi dapat kerja, tapi bidang ini kita mempunyai masalah. Jadi saya rasa kita boleh convert berapa fakulti di universiti-universiti kita yang ada untuk kita train. Dan saya rasa kalau kita buat sekarang ini dia congruent dengan apa yang menteri sedang buat. Maknanya saya rasa boleh selesaikan masalah. Yang keduanya ialah masalah staff dan staffing lah. Apakah akan jadi pada mereka? Dulunya mereka ialah pegawai kerjaan. Now kita nak tubuhkan sebab kita ada masalah dengan dulu. Contohnya pengalaman kita dalam telekom dan juga beberapa jabatan dulu bila kita privatisekan. Yang pertama sekali ada masalah tentang pendapatan mereka, yang keduanya tentang pension dan sebagainya. Saya ingat isu-isu ini harus dilihat dengan secara supaya yang tidak terinaya kepada mereka yang telah pun bekerja sebagai pekerjaan. So, mungkin kita memberikan option kepada mereka. Siapa yang tak nak masuk dalam organisasi yang baru ini, mungkin mereka stay put sebagai pegawai kerajaan tetapi tidak memaksa mereka. Bila kita buat ini, tidak lock, stock and barrel terus masuk dalam organisasi baru dan mereka mungkin hilang segalanya. Itu saya. Ya, bayang baru.